Ini burung puyuhnya kelihatannya masih kedinginan ya. Dia merapat di antara tiga ekor anakan roa-roa ini. Ayo puyuh, makan 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 ya, yuk yuk makan yuk, yuk 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 makan makan. Sorry teman-teman ya, agak berisik ya, karena lokasi saya pas dekat pinggir jalan ya. Nah, pas dekat pinggir jalan, jadi agak berisik ya, agak banyak, sangat banyak suara kendaraan. Oke. Yang satu ini masih mau makan dia ya. Nah, dia masih mau makan. Oke teman-teman, beginilah caranya anakan burung roa-roa yang baru menetas makan ya. Oke. Dia masih semaunya aja. Belum selahap sudah burung yang udah berapa minggu ya. Oke, nampaknya burung-burung ini sudah pada kenyang semua ya. Nanti 1 jam lagi baru kita beri makan lagi ya. Beginilah keadaan anakan burung roa-roa saya ya, yang baru bernetas, dan anakan puyuh yang baru dapat saya dapat dari ladang ini. Ini puyuhnya ini. Pada ngumpul nih teman-teman. Oke, cukup sekian dulu video saya kali ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Oke, salam sehat dari Aan Gobel. Bye-bye.